Shalom kekasih Tuhan. Mari kita masuk hadirat-Nya. Kita sembah Dia, kita mengucap syukur, dan kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita dipuaskan, kita menikmati segala kebaikan-Nya, kita menikmati segala kemurahan-Nya. Haleluya, saat terindah di hadirat. Kami dengan cintamu,
kehidupan baru mengalir sekarang. Kuasamu, kasihmu, mujizatmu, pemulihanmu, lawat kami ya Tuhan. Sungguh kaulah kuatku, sungguh kaulah kemenanganku, sungguh kaulah rajaku. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan. Yesus, Yesus, kau ku sanjung, kau ku sembah, kau ku muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, dan kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Berfirman buat kami, kami mau belajar, kami mau dengar firman-Mu, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, malam ini kita akan belajar masih dari kisah pasal yang kedua, dari ayat 22 sampai 28. Kita akan belajar tentang jalan kehidupan. Ternyata ribuan tahun sebelum Yesus hadir di bumi, Yesus turun di bumi, Yesus memberitakan kabar baik. Rupanya Daud sudah menyatakan tentang jalan kehidupan, di mana Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat dari kisah pasal yang kedua, ayat 22 sampai yang ke-28. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan. Sebab ketika kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, yang kita tahu hanya kita dengan Tuhan. Dan ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita bisa menikmati sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa sukacita yang datang dari Tuhan adalah kekuatan kita? Dan kita melihat bahwa Tuhan adalah jalan kehidupan kita. Yesus adalah jalan kehidupan kita. Bayangkan sosok Allah yang di surga mau turun ke bumi. Bayangkan sosok Allah yang memang Allah rela jadi manusia. Bayangkan sosok Allah dengan bahasa surga turun ke bumi dengan bahasa bumi untuk memberitakan ada keselamatan. Dan keselamatan itu datang dari Yesus Kristus, yang dikatakan di dalam kisah 2 ayat 22 tadi, bahwa Yesus dari Nazaret. Karena ada banyak Yesus-Yesus yang lain, tetapi Yesus di sini adalah Yesus dari Nazaret. Dan kekasih Tuhan, memang sekalipun Yesus dilahirkan dari keluarga builder, ya, pembangun, pemborong, ya, tukang kayu, tukang bangunan, tetapi
Yesus bergaul dengan semua orang. Yesus bergaul dengan nelayan. Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Jadi Yesus tidak hanya bergaul dengan orang benar, tetapi dia mencari orang berdosa. Itulah tujuan Allah mengutus Yesus ke bumi ini, supaya orang berdosa dipulihkan, supaya orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa dipulihkan kehidupannya. Ketika mereka mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami kehidupan yang diperbarui. Pertanyaan saya, apakah saudara benar-benar sudah mengalami hidup baru? Apakah saudara benar-benar sudah mengalami hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sebab anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kehidupan kita akan berubah. Apakah saudara yang dikasihi Tuhan hari ini hidup dengan ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat pertama kali masih sama atau beda? Kalau masih sama, tentu saya bertanya, mengapa masih sama? Tetapi kalau sudah berbeda, sudah berubah, bagaimana perubahanmu? Apakah perubahanmu makin indah, makin luar biasa di dalam Tuhan? Kerinduan saya, hidup kekasih Tuhan, semuanya merubah, berbuah lebat, berbuah manis, berbuah benar, berbuah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Jalan kehidupan yang akan kita lalui, asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Ketika kita menghadapi jalan buntu, Tuhan menjadi solusi buat kita. Ketika kita mengalami sakit, Tuhan menjadi penyembuh kita. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhanlah jalan keluar. Dan segala pergumulan kita, semua ada jawabannya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Mari kita terus bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, Roh-Nya yang sudah dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita, dan hidup kita terus menjadi kehidupan yang penuh sukacita, penuh semangat, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Maukah saudara ingat kembali bahwa Yesus sudah bertahta dalam hidup saudara? Maukah saudara mengingat kembali Roh Kudus sudah bertahta dalam kehidupan saudara? Maukah saudara hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Jangan tinggalkan Tuhan sekali-kali pun. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti mampukan kita melewati badai, melewati rintangan, halangan apapun. Dan percayalah bahwa Yesuslah jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita ingat kembali segala kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, cinta mula-mula kita dengan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan yang sedang letih lesu, berbeban berat, Tuhan kuatkan kembali. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Yang sudah mulai kendor loyo, yang sudah mulai lupa cinta mula-mulanya kepada Tuhan Yesus, kembali cinta sungguh-sungguh, kembali mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan biarlah api cinta kepada Tuhan berkobar-kobar, menyala-nyala kembali dalam kehidupan kami. Ampuni para kekasih Tuhan yang hari-hari ini lalai, melupakan cintanya kepada Yesus, dan kami mau Tuhan, kami makin cinta kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami menghadapi masalah, halangan, rintangan, tantangan seberat apapun, kalau kami bersama dengan Yesus, kami tahu kami pasti lebih daripada pemenang. Kami pasti lulus dari semua halangan rintangan itu, karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Negeri ini, Indonesia, butuh Tuhan. Kami berdoa, biarlah negeri Indonesia dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Kami berdoa, baik yang ada di Cajar, baik yang ada di Banyuwangi, baik yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain. Kami berdoa, Indonesia, Nusantara ini adalah miliknya Tuhan. Dan biarlah jiwa demi jiwa dijamah, dilawat oleh Roh Kudus. Hari-hari ini kami berdoa
untuk Presiden kami Jokowi, Tuhan memberikan hikmat ekstra, kekuatan ekstra, kesehatan prima, sehingga dapat memimpin negeri ini. Dan kami berdoa semua staf, semua yang membantu kepemimpinannya, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan biarlah mereka dapat bekerja sama dari pusat sampai daerah-daerah yang ujung-ujung pelosok-pelosok sekalipun. Kami bersyukur, kami berdoa, setiap daerah dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Setiap daerah dilindungi oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas negeri Indonesia. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas pulau-pulau di Indonesia. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah badai COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia segera tertangani. Setiap tenaga medis yang ada, mereka melayani dengan terbaik, dengan perlengkapan yang terbaik yang sudah tersedia. Dan kami percaya Tuhan, angka kematian persentase semakin sedikit, dan orang-orang yang diketahui mengidap COVID-19 segera dipulihkan kesehatannya. Kami percaya new normal yang sedang terjadi dan mulai terjadi ini, biarlah diresponi dengan benar, sehingga banyak orang disiplin, banyak orang tidak ndablek, dan kami percaya Indonesia dipulihkan segera dari COVID-19 dalam nama ekonominya, dan semua pekerjaan berbagai industri di Indonesia, industri pariwisata, penerbangan, dan lain sebagainya, Tuhan berkarya, Tuhan memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang bekerja sebagai karyawan maupun pengusaha, biarlah mereka bekerja sama, saling melayani untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan mereka, baik di perusahaan, di pabrik, di toko, di apotek, di toko-toko yang tersedia di berbagai daerah. Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan biarlah ketika mereka melayani, orang-orang yang dilayani pun puas, oleh karena para anak Tuhan ini bekerja untuk hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa, biarlah ketika kami beristirahat, rumah kami aman, toko kami aman, pabrik kami aman, dijauhkan dari pencurian, perampokan, tindakan jahat lainnya. Dan kami percaya, ketika kami beristirahat, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan lewat mimpi-mimpi rencana-rencana Tuhan untuk hari-hari mendatang. Kami berdoa buat sanak saudara famili kami yang berjauhan dari satu kota dan pulau yang lain. Biarlah mereka memiliki hidup yang sehat, hidup yang kuat bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah gereja-gereja bersatu untuk berdoa, mendoakan Indonesia. Dan kami percaya Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Biarlah segala berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus turun atas kami, memampukan kami melewati malam ini, dan kami percaya hari esok kami song-song dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.